Musibah terjadi di Pantai Payangan, Dusun Watu Ulo, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, pukul 1 WIB, Minggu, 13 Februari 2022. Musibah ini terjadi lantaran beberapa orang di antara rombongan dari Padepokan Jamaah Tunggal Jati Nusantara melakukan meditasi atau ritual di laut. Dilaporkan, rombongan berjumlah 24 orang, 20 orang di antara rombongan melakukan meditasi di laut, 13 orang terseret ombak, 10 di antaranya meninggal dunia, 3 di antaranya luka-luka, 1 hilang, dan sisanya korban selamat. Menurut keterangan Kapolres Ambulu AKBP Heri Purnomo, insiden tersebut terjadi pada pukul 1 WIB dini hari tadi. Saat melakukan ritual di laut, tiba-tiba ombak besar datang dan menyeret 13 orang. Namun karena ritual terlalu dekat dengan ombak, maka saat ombak besar datang akhirnya mereka tidak bisa menyelamatkan diri dan terguling ombak, kata Heri. Dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.